semangat bertemu lagi dengan Dapur Seni Lusina. Kali ini saya dengan M, dengan Okta Viani. Okta ya, Dwi ya, panggilannya Dwi. Oke, teman-teman pecinta bola, khususnya anak-anak SMK seluruh tanah air. Kali ini Dwi akan mencoba membuat bonkla dari bahan kelapa gading kuning ya. Nah, ini akan dibongkar sama Dwi ya. Ini akan dipotong seperti ini, nanti dipotongnya ini segini ya, Dwi ya. Nah, terus dipindahkan ke pot ya. Pot. Nanti dipotongnya akarnya jangan sampai rusak. Nah, mungkin sampai segini nih, potongnya ini dibongkar, ini dipindahkan, dan bagian batoknya nanti dikarnis supaya tidak pecah ya. Jadi seperti ini, tapi posisinya berdiri karena bahannya sudah berdiri seperti ini. Oke, demikian bagaimana proses pembuatan bonkla yang dilakukan oleh Dwi. Dia salah satu siswa di SMK PGRI 31 Lego Kabupaten Tangerang Banten, TKJ 1 ya. Oke, kita saksikan bagaimana Dwi akan mengeksekusi program bahan bonkla ini menjadi bonsai kelapa. Salam literasi. Proses praktek pembuatan bonsai kelapa dari bahan istri ya, dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi khususnya kepada siswa SMK seluruh Indonesia. Jangan berhenti, terus berkreativitas apapun itu. Kalau kamu punya hobi, punya kesenangan, kembangkan, karena nanti hobi itu bisa mendatangkan barokah, bisa jadi profesi ya. Hobi tanaman bisa jadi pengusaha tanaman, hobi main game bisa jadi pembuat game ya. Apapun itu jangan dibatasi oleh sekat-sekat yang menghalangi kreativitas. Kamu senang modifikasi motor, buka bengkel dan seterusnya, semua hobi itu bisa menjadi profesi ya, bisa menjadi jalan hidup ya. SMK bisa. Salam literasi.